Como le dije, tú dirías CBD, be smart. Saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana kita mengganti beberapa skrip yang perlu, yang dipandang perlu untuk kita lakukan. Yang terpenting adalah kita tidak menghapus sumbernya, sumber dari CBD online ini, yakni dari Be Smart. Situsnya adalah 2g4.com. Kalau Anda lihat di sini ada tulisan Mantika Pekalongan, kemudian di sini di titelnya ada CBD ujian online. Ya, bagaimana caranya? Baik, saya akan memberikan tips triknya. Kita buka Windows Explorer. Oh ya, catatan untuk pengeditannya, kita menggunakan Notepad plus-plus. Baik, kita menuju htdocs b. Yang terpenting di sini kita tahu letak dari file. Kita lihat di alamatnya b panel page login php. Kita cari lokasinya b panel page login. Kita login. Kita buka dengan Notepad plus-plus. Oke. Kemudian di title tadi ada tulisan CBT ujian online, kita ganti misalkan saya ganti Mantika PKL. Kita simpan, kita refresh. Nah, kita berubah di sini ada CBD Mantika PKL. Kemudian kita coba yang lain. CBD ujian online. Terus, nah, kita lihat di sini CBD ujian online login. Login. Kita simpan. Ya, untuk lo tadi di sini ada Mantika, Anda bisa rubahnya sama seperti yang lain. Press, nah, seperti login. Nah, kita bisa gantinya. Demikian juga untuk gambar-gambar yang lain. Ya, contoh di sini CBT Bismart untuk login siswa. Kita harus tahu alamatnya. Localhost B login, kita mundur berarti. Nah, kita cari loginnya. Nanti titelnya kita lihat. Ini ada titel B Smart. Ya. Kita lihat, ya, ini ada B Smart. Titelnya kita ganti. Kemudian yang kita inginkan, coba yang login dari admin kita copykan saja.
Kita simpan coba untuk fresh. Nah, kita lihat cubitnya mantika pekalongan. Kemudian yang ini, yang Bismart logonya, biasanya tidak terletak di terletak di picture. Bisa baca sebentar, kita bisa melihat scriptnya. Logo image logo PNG, image logo PNG, image logo PNG. Nah ini, jadi kita bisa mengganti ini, menggantinya paling tidak yang logo PNG kita backup. Copy paste saja, ya, copy paste dulu, paste biar apa nanti kalau misalnya ada masalah kita bisa mengganti kembali lagi. Yang penting di sini kita ganti dengan keinginan kita, misalkan di sini ada ukurannya sama anda ini. Lah kita coba, kita logonya ini sebentar kita copy saja, copy paste. Kita hanya mencoba logo PNG. Oke, ini dari kuning backgroundnya, sekarang yang kosong. Coba, nah ya, kosong. Bismart. Demikian tutorial tips dan trik beberapa pengeditan tampilan awal, baik yang admin atau guru maupun login siswa. Terima kasih.